Hai, hari ni aku nak share ya cara nak tukar clock spring yang rosak ya. Okey, ni adalah clock spring yang rosak. Dia boleh pusing tanpa had ya. Kalau yang elok dia boleh pusing kiri 3 round setengah lebih kurang dan kanan 3 round setengah. Yang ni kira dia rosak lah. Dia punya ribbon cable dalam tu dah putus. Dia tak ada limit ya. So, horn tak ada function, radio button pun tak ada function. Ha, tengok dia boleh pusing. Tak ada limit. Okey, kau kena buka skru dua atas, dua bawah, ya, 4 biji skru. Yang untuk ni sebenarnya kereta ni clock spring dia adalah 3 way saja, horn dengan radio saja ya. Dia tak ada airbag. Okey, aku dah cabut. Yang rosak aku dah cabut. Aku beli clock spring yang 10 way ya, yang complete airbag untuk pesona wajah sama ni. BLM. Boleh pakai juga. Okey. Tapi kau kena ambil balik horn ni, wire horn ni untuk connect dekat steering nanti. Kau kena ambil balik, kau loop kat situ je lah ni. Yang ni horn punya wire. Connector ya. Ini wire dia nombor 3 daripada kanan warna hijau. Hijau cerah tu. Kau kena ambil balik yang lama tu, loop kat situ. Harness line tak ada function lah. Connector line tak ada function. Okey, sebelum tu kau dah pasang ikat skru dua atas dua bawah, dua bawah. Kau cabut benda ni, lock dia ni. Lock dia ni supaya tak pusing lah. Lock spring masa pasang kan. Okey, biar jangan usik. Biar dia kat situ. Nanti usik akan apa? Takut ribbon cable dalam tu putus. Okey, ini horn eh. Horn yang ambil yang tempat lama yang rosak daripada clock spring rosak. Kau loop je kat situ. Okey, cable dia daripada kanan 3 daripada kanan nombor 3 punya tu warna hijau. Okey. Ini untuk kereta yang tak ada airbag ya. Tak ada airbag yang sebelum ni pakai 3 way punya clock spring. Pakai yang 10 way dia akan jadi macam ni lah. Kau kena modify sikit. Ambil balik kabel horn tu. Okey, aku dah pasang ni. Cover atas bawah. Jangan lupa connect connector yang belakang belakang clock spring tu kau sambung lah. Kau masukkan balik. Okey, untuk kita ni semua tak pakai je connector tu. Cuma horn tadi tu. Horn wire horn tu je. Okey, ini yang aku cakap. Yang tadi okey, wire untuk horn tu yang kau ambil daripada clock spring yang rosak tu connect kat sini. Okey, cuba test tengok. Okey, horn dah bunyi. Selamat mencuba ya.